Mindset. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita kembali lagi video baru. Hari ini aku nak review lah motor aku ni. Walaupun tak seberapa, tapi ni lah, review lah ni macam update sikit lah. Kalau korang follow TikTok aku, patut korang follow TikTok aku dengan Instagram aku, so korang boleh dapat update lah baru-baru. Tukar cover set ke apa ke. So ni lah cover set, taklah baru, barulah untuk aku, tapi tak lah, baru condition dia. Aku dapat mur-mur dia. So ni lah dia. Banyak agak tak perfect lah cover set ni. Banyak agak defect dia. Cover set SOR ni ada 6. Tak silap aku baru ada, baru pakai 2. Hitam grey dengan biru putih. Biru putih memang aku minat. Nanti aku letak video yang aku nak buat aku minat dulu SOR ni. Video dia pakai SP custom cover set biru putih. Apa time tu memang aku minat jatuh hati lah dengan SOR. Aku punya SOR ni kalau ikutkan simple je, biasa-biasa. Kalau tak tahulah korang rasa cantik ke tak. Kalau bagi aku, SOR aku ni buruk lah, tak cantik mana lah. Tu lah bagi pendapat aku lah. Pendapat aku pun adik-adik je. Orang lain lagi besar-besar spek dia orang. Aku adik-adik je. Aku pakai tayar Maxxis Diamond belakang, depan Maxxis Golden size 60-80. Rim 6 batang. 6 batang orang kata ni 6 batang SOR. Aku tak tahu lah. Aku tak pandai sangat tengok-tengok barang-barang ni. So ni lah. So arm belakang pakai arm The Doctor, arm CNC. Tak tahu CNC betul CNC tipu. Lepas tu ni tak convert hand clutch lagi lepas ni kot. Budget, kalau ada budget lah. Tak ada budget, kita pakai je macam ni. Exhaust manifold 35, belakang 51, tengah tak ingat. Belakang aku pakai tabung SCK ke tidak, aku pakai tabung AHM. Apa lagi? Manifold ni manifold, bukan manifold dia, manifold lain. Exhaust channel key, cutting Y. Aku nak cari cutting LC lepas ni lah. Nampak macam bodoh je pakai cutting Y ni, macam sengit ke tepi. Kalau SOR ni sekarang handle dia lah, macam harga macam harga dia pun boleh tahan juga lah sekarang. Harga handle dia, padahal handle dia tak tahu apa pasal boleh jadi mahal sangat. Lepas tu apa lagi nak borak. Kat luar-luar ni banyak tu nama LC. Sebab ni kira LC juga lah. Kat Thailand dia orang ada LC SOR ni. Lepas tu ada spark. Spark tu kalau betul ke tak, aku main cakap aku berdasarkan Google lah. Lepas tu kat Greece, nama dia LC, nama dia tu apa nama dia, Krypton. Krypton. Sekarang tengah trend kan barang Krypton kat Malaysia ni. Kalau kat Chris dah biasa lah tu kira. Lepas tu kalau patutnya LC SOR ni kalau betul, betul-betul keluar kilang dia, yang dia ES. Ni aku LC 4S biasa. Mungkin lepas ni aku punya target mungkin spek baru, lepas tu pakai Brembo tu. Setakat plan je. Tak tahu jadi tak. Sebab je lah budget macam-macam lah jadi kan. Nasib lah. Ada tu kira rezeki tak ada. Kita bersedakan target kan. Elok lah kita ni sebenarnya ada target. Lepas tu apa lagi nak borak. Spoket 29, depan tak ingat. Pakai 415. Apa lagi nak borak. Itulah. Kalau cover set paling mahal kat SOR ni, biru R lah korang. Kalau korang tahu biru R, dia ada merah R, lepas tu ada hitam R. Hitam R paling bagi akulah, aku rasa macam kurang famous sikit lah. Kalau merah R dengan biru R tu kira top juga lah. Ramai orang pakai. Hitam R jarang-jarang orang pakai. Biru putih, kalau color skala orang panggil, ada biru putih, merah putih, hitam grey. Hitam grey aku dah pernah pakai. Tinggal merah putih, biru R, merah R, hitam R yang aku tak pakai lagi lah. Mungkin lepas ni target penuhkan screw goal. Lepas tu brake. Brake tadi dah sebut lah.
CESR. Aku ada meter kosong. Meter kosong tak function. Tak tahu pasal. Nantilah. Tengoklah nanti rajin-rajin hantar kedai buat wiring balik. Wiring aku ni bodoh sikit, banyak looping. Mungkin lepas ni tukar wiring SOR kot. Ingat nak hidupkan starter sekali. Senang. Apa-apa hal. Atas pakai master point universal. Lepas tu ada fast router rumah. Lain biasa. CDI Espada. Mungkin penuhkan screw gold. Macam sekarang trend screw gold. Lepas aku dah tukar LED. LED depan. Terangkau je. Aku buat direct kipas. So, elok buat ada switch tapi malas. Pakai je macam mana. Tu dah kot. Lampu LED pun aku pakai lampu LED kat belakang. Lampu signal LED. Terang tak lah. Okay lah buat menganjing orang. Mungkin tu je kot target aku untuk LC. LC lah, panggil LC aku ni. Convert clutch. Kalau ada rezeki, spek baru. Lepas tu pun tambah aksesori sikit. Aksesori. Bagi cantik sikit lah motor ni. Motor ni pun tak keluar selalu pun. Buat suka-suka. Bukan nak racing. Tu niat aku lah. Kalau buat motor ni bukan nak berlomba. Buat konten ni. Banyak buat konten. TikTok. YouTube. Tu lah. Okay lah. Apa-apa nanti kita sambung video baru. Ciao.